Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI Merauke menggelar pagelaran pasca pemilu dengan mengusung tema menanti calon pemimpin DPRD Merauke Papua Selatan periode 2024-2029. Pagelaran pasca pemilu yang mengusung tema menanti calon pemimpin DPRD Merauke Papua Selatan periode 2024-2029 menghadirkan empat narasumber, yakni Ketua KPU Merauke Rosina Kebubun, Ketua DPC PKB Merauke Haja Al Maratus, Ketua Bapilu DPD Nasdem Merauke Johan Paulus, dan Wakil Ketua Bidang Perekonomian DPC PDI Perjuangan Merauke, serta dihadiri tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan OKP bertempat di salah satu kafe di Merauke, Papua Selatan. Pagelaran pasca pemilu merupakan kebijakan nasional yang digelar di seluruh Indonesia dimulai dari pra puncak pemilu dan pasca pemilu sehingga tidak terpaku pada hingar-bingar pada saat pencoblosan dan penetapan. RRI hadir sebagai lembaga media negara dan kanal edukatif untuk bisa digunakan seluruh stakeholder, baik pemerintah dan publik, salah satunya partai politik. Bahwa kami mengawal pra kemudian puncak pemilu dan pasca pemilu. Kenapa demikian? Kami tidak hanya terpaku pada hingar-bingar pada saat pencoblosan ataupun penetapan, tetapi bagaimana ruang-ruang demokrasi yang edukatif, RRI sebagai lembaga media negara, kemudian bisa digunakan oleh pemerintah tetapi juga oleh publik. Siapa publik? Bagian juga adalah partai politik sebagai... Diharapkan melalui program ini tidak hanya sampai di sini, namun dapat berlanjut sebagaimana mengedukasi publik tentang cara berdemokrasi yang elegan dengan saluran formal yang telah tersedia. Dari Merauke, Papua Selatan, Sheryl Mindip, kontributor iNews melaporkan.